Ustaz dalam solat saya baca Fatihah dekat walad. Yes dawo kata. Lepas pada walad darling tu ambo baca dalam sedawa. Walad bunyi sedawa. Boleh kodok kata. So kodok toleh lah kena baca darling tu baca molek lah. Toleh baca dalam sedawa. Nah, lainlah kalau jelas kata sekali bila sedawa pun darling tu baca jelas. Nah, kalau tak jelas maka tak boleh. Bunyi sedawa saja. Hukum dia tidak sah kena baca habis. Kerana dhalin itu masih dalam surah Al-Fatihah. Kalau amin tak apa lagi. Nah. Tereke azka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu wa min azabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu. Wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ada website kata ia disampaikan oleh Habib Omar. Gapo dia nak tanya ni sebenarnya? Makna dia ko, gapo dia ko? Ni doa ni. Wahai Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Dengan kasih sayangmu aku minta pertolongan supaya dijauhkan daripada azabmu. Bi rahmatika astaghisu. Dengan rahmatmu aku minta tolong dan daripada azabmu aku minta berlindung. Baikilah segala urusanku semuanya. Jangan serahkan diriku kepada aku sendiri ataupun kepada seseorang daripada makhlukmu walaupun sekelip mata sahaja. Baca doa lagu tu. Tu doa molek. Ambo tak ingat dalam hadis kodok doa. Buka surah Al-Mulk melalui YouTube sebelum tidur sambil dengar baca dalam hati hanya pakai seluar pendek saja. Tanpa wuduk boleh tak baca Quran lagu tu? Boleh hukum dia, boleh pahala. Tetapi moleknya apabila baca Quran, molek berpakaian yang senonoh. Ni contohnya tidur pakai boxer saja. Baca surah Al-Mulk, baca Yasin, ngatik sebeh lagi. Boleh kau tak pakai lagu tu? Tidak disyaratkan untuk baca Al-Quran itu tutup aurat, tetapi adab tu tidak ada. Pahala masih ada. Nah, lagu tu. Tak syarat kena ada air semaya. Ketika junuk tak boleh lah. Nah. Macam mana nak niat wuduk yang bagi yang belum mandi wajib? Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tu niat dia. Siapa kau Syekh Abdullah Fahim? Mohon ijazah amalan beliau. Syekh Abdullah Fahim ni dia sezamir dengan Tok Kenali. Dia ada anak nama Syekh Ahmad Al-Badawi. Cucu dia Abdullah bin Ahmad Al-Badawi. Tung Abdullah Badawi itulah. Ini tuk dia. Syekh Abdullah Fahim antara orang ulama yang alim di dalam ilmu falak. Tarikh kita merdeka ni. Nah, 31 hari bulan Ogos 57 ni. Dipilih oleh dia, Syekh Abdullah Fahim. Orang bisa dalam ilmu falak, dia kata dengan tarikh ni Malaysia tidak akan dijajah selama-lama. Dia pilih tarikh. Nah, lagu mana masalah pun dengan kira dia Malaysia tidak akan dijajah selama-lamanya. Tidak ada dah. Nah, tu orang-orang alim, masya-Allah. Keberapa dah tahun ni 57 ni umur berapa dah kita ni? Keberapa dah merdeka ni? Merdeka ke berapa dah? 50 57 94 tahun ke 94 dah. Tu katanya firasat Syekh Abdullah Fahim kata apabila merdeka nak istiham merdeka ba Allahu akbar Allahu akbar ba nak istiham merdeka orang dulu supaya negara kita dapat kemerdekaan dimulakan dengan azan. Lepas tu baca Quran, baca doa. Baca doa, baca azannya Ustaz Asy Azhari Suhur, Ustaz Asy Azhari ni.
Hok baca doanya Syekh Ahmad Mufti, anak pada Syekh Said Linggi, baca doa supaya Allah Taala beri Malaysia ni selamat sejahtera. Wali saja je itu neh. Ha, ingat mudah nak merdeka. Tak mulakan dengan lagu. Tak apalah keberkatan tu insya-Allah usaha ulama-ulama kita supaya kemerdekaan yang kita boleh sekalipun bukan dengan perang. Berbeza dengan Indonesia, dia dapat kemerdekaan melalui peperangan. Tetapi kita Malaysia melalui rundingnya. Sekalipun adalah masuk gapo-gapo, tetapi ulama-ulama kita sentiasa mendukung, menyokong. Usaha ini kita boleh mengaji ada pondok ke gapo sekarang kerana usaha orang tua kita nak memerdekakan negara kita sekalipun dengan apa cara sekalipun. Nah, usaha popok dia tu. Biarlah kita kata pengecut dapat negara dengan cara berunding dengan Amerika ke dengan Inggeris ke. Oh, jadi Commonwealth ke gapo tak apalah. Kau penting kita lah ni boleh makan nasi khabu, boleh makan daging harimau menangis. Oh, sebab popok dia neh. Kalau popok dia tak setuju lagu tu, duduk dalam suasana perang nak, tak siu. Jadi usaha tu neh. Saya ni orang perempuan tengah mencari bakal imam. Ya betul ni. Ha 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 ha. Tapi saya tak si cari suami sebab saya semua kecewa orang lelaki tak jujur dengan saya. Boleh ke bayar ni boleh ke dah. Boleh ke dosi-dosi. Boleh ke saya nak temu dengan jodoh tanpa saya cari. Saya nak temu jodoh dengan tanpa saya cari. Gano nak buat? Tak usah cari. Dah kata nak temu jodoh dengan tak usah cari, tak usah cari. Nyetemu tu rezeki dah lagu tu. Tak tahulah lagu mana. Kita kalau nak nikah kena cari. Jangan buat senyap dalam rumah lagu tu. Cari hok berime-rime. Ni cari hok banyak piti. Cari hok kaki lipat, kaki menipu, orang jatuh ni. Napok ya warok-warok kucing. Depan tu mungkin main. Pekong ikat tak makan. Warok. Belakang tu sajinya punggoh lagi. Nih, wak kelip. Tu, warok kucing. Jadi, jangan kita hukum ke semua lelaki ni jahat. Ramah lagi lelaki hok baik-baik tu. Hok depan life ni ramah ni. Hok jatuh, hok jujur-jujur. Hok mengaji pondok, hok sedih-sedih ni, hok tasawuf-tasawuf. Ramah lagi insya-Allah jumpa. Jangan hukum ke lelaki semua tak jujur. Nah, ha lagu tu. Insya-Allah jumpa temu jodoh hok comel. Mungkin kesilapan pilihan kita dulu. Tetapi jangan menghukum ke lagu tu, nah. Apa fadilah selawat Allahumma salli wa sallim ala Zainab Muhammadin Nabiil Ummiyyi bi adadi ilmi. Oh, tak tahu ambo nah. Tak tahu, tak mari ibarat selawat lagu ni, selawat siapa dia ni. Benar kau beramal enai ayat sifat dalam Al-Quran boleh hafuz kau? Ambo tak tahu, tetapi ayat sifat ini masyhur penawar kepada penyakit. Maka kau ni masuk dalam kategori penyakit. Kau masuk dalam kategori tumbuh-tumbuhan COVID ni ataupun makan ni. Dok. Maka ayat sifat ni menyembuhkan semua jenis penyakit. COVID, COVID apa dia? Insya-Allah kalau kita yakin keberkatan Al-Quran, mudah-mudahan dapat menghapuskan COVID tu. Nah, ni kita tak percayalah mano. Nah, obat hok Amerika bui kita percaya. Obat hok Tuhan waktu turun Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Ha. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat penyembuh. Tiba-tiba ayat Quran tu ambil ayat gapo obat Amerika. Masalah lah kau gitu. Ustaz, jodoh ni kodok mu berat, kodok mu alat. Ni ambo tak ingat ni. Gapo dia jodoh ni kodok mu alat kau kau. Ya kodok mu beram ini kodok yang tidak dapat dicari dah. Memang tentu akan jadi gitu. Mu'alak pula bergantung dengan usaha kita, doa ke apa dia. Kalau kita rajin berdoa, insya-Allah jodoh kita akan jadi hok baik. Ha tu, qada' mu'alak dipanggil, neh. Jadi sentiasa berdoa dan pilih isteri-isteri, suami-suami hok tepat juru. Ni pilih dalam disko. Jumpa kek kari disko, jumpa atas kalbok.
cari kat pondok-pondok ko. Nah, orang hok juruh-juruh. Nah, ha lagu tu. Hamba tak royak budak pondok tu juruh, tapi biasa orang duk pondok ni orang juruh dah tu. Supo duk dalam disko, hamba tak royak orang disko tu jahat belaka, tetapi biasa orang duk dalam disko ni orang jahat. Gitu kena faham nah. Kebiasaannya. Tak semestinya. Nah, ha. Amun nikah dah dengan ustaz hari tu, kubal juga ustaz tu. Ustaz tu lipat dah, cari hok juruh. Ustaz pun ada hok lipat. Nah, ha. Jadi tak syarat cari ustaz, hamba suruh cari orang juruh, bukan cari ustaz. Lo ni ustaz goni, ustaz TikTok, ustaz gapo. Cari orang juruh sekalipun dia jual goreng pisang tapi dia orang jujur. Tidak kau bahagia kita jadi isteri dia. Dia kontraktor, dia doktor, dia orang buat rumah batu, tapi dia orang baik, bahagia. Daripada ustaz menipu lah pegawai dia, ah, tak boleh lah. Eh, ah. Boleh terakhir dok pasal anak keruk, benar wujud kau, macam mana nak buat anak keruk ni? Keruk ni, keruk sahaja lain, anak keruk lain. Kalau keruk ni, kita nak anak nasi, oh penuh keruk. Kalau tu keruk, nasi. Kalau anak keruk ni lain, anak keruk ini, gini. Dia cari ibu sulung. Ibu dia ni anak sulung. Melahirkan anak sulung, mati. Anak jantan dia mati. Ibu dia sulung, pok dia pun sulung. Anak ni anak sulung, lahir-lahir mati. Mati pula mati hari lasa. Maka dia akan korek kubur ni, ambil dia jemur. Jemur lah mana-mana. Jemur atas pohon unyu, koga apa dia tak sibuk orang tahu. Kalau jemur atas bumbung takut dia meritah. Orang jamin dulu nyo ukah pohonnya, selit je tok situ. Maka jemur tu tubuh budak tu jadi keruk jadi kecil bersatu. Baik babi tu bersatu jeka. Jadi bersatu. Dia pun tok sini dia japi. Japi masuk setan apa dia maka jadilah hatu dipanggil anak keruk. Nah. Tak ingat dah cara nak buai anak keruk ni lagu mana. Ada ayat Quran sebut bukan perkataan anak keruk. Wakro. Bukan anak keruk, wak keruk. Bukan mana? Wakro ada ayat Quran tak ingat dah. Ha? Ada ayat tu. Ha, ayat tu tulis di rumah. InsyaAllah anak keruk tak masuk. Adalah wakro lah. Anak ingat wakro sebab bukan anak keruk. Wakro. Ya, wakro. Allah, yang mana tak ingat dah. Siapa dia Hafiz sini? Ha? Azanihim wakro eh wafi azan tak boleh bijak ayat Quran tapi gitulah lebih kurang ada kata wakro nah ayat tu ambil suayat tulis di kertas tepek di rumah insyaallah anak kera tak berani masuk. Kenapa kebanyakan ulama Nusantara belajarnya di negara-negara Arab bukannya di negara sendiri mohon penjelasan. Betul kodok kenyataan lagu ni. Berapa banyak kita tengok ulama tidak keluar ke negara Arab, hanya belajar di negeri masing-masing. Alim, yo. Khamak, yo. Wali, yo. Boleh baca kitab Arab, yo. Ada? Tidak syarat kata mengaji di tanah Arab. Nah. Ha. Tetapi, kebanyakan orang belajar agama, mesti naik ke tanah Arab. Kerana sumber dia di sana. Tetapi berapa banyak, khususnya di Kelantan, ada tutup guru buka pondok tak pernah keluar ke tanah Arab ada buka pondok khamak macam-macam besok kita jawi gapo boleh baca ada tutup guru tu alim kita jawi saja kita Arab tak boleh baca besok hukum hakim besok lagi eh pada hok ngaji tanah Arab nah gitu maksud dia. Saya ada anak perempuan umurnya tahun ikut solat perlu kodok niat jadi imam boleh niat jadi imam harus hukum dia kita niat jadi tu imam anak kita umurnya tahun saja boleh. Boleh kodok kalau kita sedekah ke niat sedekah niat untuk orang yang pernah kita upak di akhirat nanti supaya tak ada urusan dengan dia. Maknanya kita nak balas, nak bayar dengan pahala. Boleh antara caranya. Moleknya kita pergi minta maaf dulu. Kalau tak boleh, kita balas dengan pahala. Nah. Gerak tangan dua-dua dalam solat batal kodok dikira so. Nih. So, dua. Gitu. Gerak ke. Kalau gini saja, so. Nah. Kalau gini saja, so. Kalau so, dua. Kalau gini, dua. Kalau gini, so. Nah, kenapa?
Bersin 3 kali berturut-turut, badan bergerak-gerak. Rehat gerak-gerak. Sebab buka mulut bersin, ada kau batal solat gerak. Kong bersin gini, kau gerak gini. Kocok. Kong. I like a movie movie. She like a movie gitu. Kalau gerak untuk bersin saja, hukum dia tidak apa, tidak batal. Kerana biasa bersin memang gerak, tak ada bersin. Cung. Cung. Cung, tak ada bersin aku tu bisa benar bersin aku tu dah. Minta ijazah selawat nubuah beserta kaifiat membaca. Tak tahu ni selawat apa dia nubuah. Nah, ada doa sirun nubuah, ada doa nurun nubuah. Tapi selawat nubuah ni tak tahulah hamba ni. Ustaz pasal no muslim, hok ustaz jawab semalam. Member saya kata, kafir memanglah masuk neraka sebab dia menetek Islam. Macam syek dia ni no muslim jah. Bukan kafir. Ah sudah, no muslim bukan kafir. Katanya no muslim dengan kafir ni tak sama. No muslim kalau buat baik akan masuk syurga. Khah, untuk popok dia. Ustaz bagi penjelasan kepada saya, geng. Nak lagu mana? No muslim dengan kafir ni hok lain lagu mana? Tak tahu mai kok mana siapa dia lah ya buah kedai kopi ni. Bila dia makan Maggi kalau buat lagu ni. Dok no muslim ni kafir lah. Supo ya keedah dia. Tak ada no muslim lain kafir tu lain. Pelik sungguh. Ada sore tu. Dia kafir. Maka Islam kata dia kafir. Dia kata, "Hei, sedak kata saya kafir. Siapa kafir? Lu kafir." Ya pun tak tahu kafir tu apa dia. Dia ingat kafir ni macam supo. Kenapa? Kafir ni hukum orang yang tidak beriman dengan Tuhan. Kenapa? Siapa dia kafir? Saya tidak kafir. Dia kafir. La haula wala quwata illa. Dia kata siapa dia kafir? Awak kafir ke dia? Dia tak payah kafir tu gap dia. Nah, kadang-kadang orang dari payah kafir itu satu sumpah, sumpah kata-kata laknat. Jadi kafir ni adalah hukum bagi orang yang kufur dengan Allah Taala. Nah, lagu tu. Supo ya no muslim ko, belum lagi Islam. Ya Allah berlaku. Salah ko saya bagi nama anak saya dengan nama orang-orang lama lah. Contohnya nama Mahsuri, Hantuo, Hanjebak, Hanlekiu. Harus hukumnya. Nah, jangan wi nama ho tak comel lah. Nama gapo? Nama Proton Saga. Tak apa comel lah mana. Benda nama ni macam-macam. Lo ni nama kita tak tahu nama gapo. X-Men tu kita boleh baca lagi. Cyclops boleh baca lagi. Tetapi nama tak boleh nak baca hamba tulis segar apa dia nama labi apa tak tahu nyanyo ko anak dia deh malu dia akhirat. Oh, apabila malaikat panggil labias nama dia nama nyanyolah neh. Jadi mopo wi nama comel malu anak-anak neh. Jadi Mahsuri tak apa, kadang-kadang orang dulu nama tempatan panggil bukan nama bahasa Arab. Seperti nama kalau orang Tino dulu nama bunga-bunga. Kenanga, bunga raya, bunga tai ayah, tak bubuh. Bunga-bunga. Kalau orang Jatah, setia, tak setia, ada berlaku nama. Panjang, lebar, bujur, macam-macam jamin dulu. Nama kau boleh. Hantua, hanjebak, hanleke, hanlekiu, panggil gitu. Boleh? Tak ada masalah gapo dia. Nah, asal makna mengandungi makna yang baik. Lagu tu. Tak syarat dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab pun tak apa. Tak bahasa Arab pun tidak jadi kohara. Nah. Ada orang masuk syurga dengan syafaat Nabi, masuk syurga ikut pintu mana? Sudah. Soal yang tak boleh jawab belako ni bagi akhirat ni. Ya kata hok malaikat Nabi Muhammad syafaat tu yang masuk pintu mana? Di mana kedudukan orang yang beruntung itu dalam syurga? Mana hamba tahu? Kalau Nabi Muhammad syafaat tu letak pintu mana? Sebelah kanan, sebelah kiri, hamba tak boleh nak jawab lah soalan lagu tu. Nama pelik juga soalan ni. Nak tanya betul ke mahsyar kelak ibu bapa kepada Hafiz dan Hafizah? Mereka akan dipakai ke mahkota yang khah. Minta guru hurai ke hadis ni. Ada satu hadis Nabi kata, orang yang menghafal Quran dan beramal dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala mulia ke ibu dan ayah dia dengan diberi satu persalinan daripada pakaian syurga, jubah dan mahkota. Sehingga ke ibu bapa dia bertanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, amal apakah yang menyebabkan aku dapat persalinan ini?" Maka katanya Allah Ta'ala, "Ini adalah sebabnya muata anakmu hafiz Quran, hafal Quran, kelebihan dia maka kamu dimuliakan Allah Ta'ala." Kalau beramal lah.
Kalau tak beramal, hafiz Quran, dia sendiri pun tak selamat. Bukan nak selamat orang, okay? Dia sendiri pun kena selamat. Nabi kata, kam min qari'il Qur'ana wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang qari al-Quran, sedekah al-Quran sentiasa duk laknat dia. Ha ne. Bagaimana kedudukan yang sebetulnya sah perempuan isteri di belakang suami? Isteri, suami duk belakang. Eh, ha, bukan duk sebelah kiri, duk sebelah belakang. Oh tu. Kalau lelaki sama lelaki duk sebelah kanan. Kalau lelaki dengan perempuan, suami ko, kakak ko, apa, mak ko duduk sebelah belakang. Eh. Sebab apa tak ada sebelah? Takut keling. Ha, eh. Kena bangun nikah pula, sudah. Tak ada apa. Tak keling kot bini dia. Tak ingat rekaat berapa. Boleh ko kita menipu? Bagi tahu kita buka, kita solat duha, sedangkan kita solat qada lepas-lepas. Waktu terik. Kita mayai qada subuh. Tapi dia mengkata rajin semaya sunat. Biasa. Kita kodoh subuh pun nak. Semaya sunat kita buat lolok gitu. Nah, nak jaga air kita boleh. Nak simen beritahu air kita. Tak ada masalah apa. Ada benda tak wajib jawab. Soalan-soalan ni tak wajib jawab sebenarnya. Tak semua soalan wajib jawab. Ada soalan ni makruh kita tanya. Ada soalan tu. Nah, ada soalan tak semestinya jawab. Ni ada soalan seolah-olah macam paksa kita jawab pula. Tak wajib ambo jawab. Patut lagu mana? Ha, lagu tu lah. Nah, ni ada soalan tu, sunat kita jawab. Ada soalan wajib kita jawab. Ada soalan haruh kita jawab. Ni soalan super wajib, belakau jawab. Tak juga. Nah. Jadi kalau dia tanya, dia mau semayang apa? Tak jawab pun tak apa. Nah, tak syarat jawab. Bagaimana dengan pasangan yang kahwin campur dengan belainan agama? Contohnya suami Islam, isteri Hindu, Buddha atau lain-lain. Bagaimana hukum pernikahan tersebut? Dalam mazhab kita, tak sah pernikahan lagu ni. Perempuan kalau bukan Islam hanya dibenarkan Yahudi dan Nasrani saja, Kristian dengan Yahudi. Itu pun Kristian agama asal Kristian. Lah ni Kristian bukan agama asal. Kristian bukan sembah Tuhan dah, sembah Allah dah, dia sembah Yesus dah. Dia sembah Trinity dia dah, salah dah. Hak Kristian dulu, Nasrani dulu, Nasrani dulu sembah Tuhan. Cuma dia beriman dengan syariat Nabi Isa, nah, Nabi Musa. Manakala Yahudi pula beriman dengan kitab Nabi Musa. Nah, perjanjian baru, perjanjian lama. Yahudi Nasrani dulu beriman dengan Allah Taala. Lah ni tak beriman langsung dengan Allah Taala. Yahudi Nasrani tak beriman langsung. Ha ni tak bukan Yahudi Nasrani ahlul kitab, tak sah. Nah. Manakala Hindu dan Buddha ni tak masuk kategori agama samawi panggil. Agama langit langsung, maka tidak sah dalam mazhab kita buat pasangan isteri. Ustaz sebelum ni saya tak tahu. Tak sah mandi wajib pakai sabun. Sekarang saya perlu qada semayang. Kena qada dah tak sah semayang mandi wajib. Mandi ke pakai mu telok, jangan dok pakai sabun. Orang pakai dia pakai sabun pelik sungguh. Memang tak sah lah. Dok air campur sabun lah, air sabun. Tak boleh juga kena pasal kena pakai biasa nah. Ustaz apa hukum pakai black outfit? Black outfit. Gapo dia tak tahu ni. Pakai baju gelap, baju hitam kau deh. Baju hitam ketak kau gapo dia. Some people say, dia kata, dapat pahala because warna tu tak attract other people lah. Ah, dia kata Inggeris. Ana baca ya salah tertu dah lah. Sebab tu ana tak boleh ambil muat bisa terlajuk. Nampak? Ah. Jadi dia ana nak selalu terjemuh lah deh. Terjemuh kok Kelantan. Dia kata, ada orang kata warna hitam ni boleh pahala sebab dia tak menarik sangat orang-orang. Betul ke tak? Gini. Penilaian warna menurut dalam kitab fiqh dikarang oleh orang-orang Arab. Maka orang Arab warna hitam adalah warna yang tidak menarik. Warna hitam adalah warna tidak menarik. Maka bagi perempuan sunat pakai warna hitam sebab dia tidak menarik perhatian. Tetapi tempat kita kadang-kadang warna hitam menarik perhatian orang. Bahkan hitam perilis pula deh. Kerih hitam bersepuk emas. Emas itu adalah perilis. Dahlah warna pakai baju hitam. Pakai telekungnya selek. Sendayu tinggi pula. Allah nampak supaya tu arak pula. Seksik pondok minat hok arak dah pula. Tak ada apa. Hok pakai seksi tak terliur lah mana. Hok pakai baju warna-warni tak nampak. Hok hitam tu nampak menyerloh pada orang lain. Ha, jadi tak boleh pula tempat. Maka warna ini menurut setempat. Eh.
Kalau di tempat itu dikategorikan warna hitam ni menarik, tak boleh pakai warna hitam. Cari warna kelabu, warna surai-surai, warna sapoh, warna pokok nyo, warna hok jenis macam surai-surai. Kalau duk orang kata, "Eh, pokok kok gapo macam satu ngah ha, macam gitu, macam." Gitu sebenarnya matlamat dia. Dia bukan di warna tu sendiri nah. Ha lagu tu. Pastulah dia punya dia panggil reason dia kok gapo dia nah, sebab dia tu nah. Ustaz macam mana nak buat tahniah anak sendiri sebab musim PKP tak boleh panggil ustaz datang. Minta penjelasan. Nak tahniah lagu ni. Tahniah ni hari pertama dapat anak, sunat kita belah mulut dipanggil. Belah mulut ni ambil air liur kita sendiri pun tak apa. Nabi tahniah dengan air liur lah. Ataupun kita kunyah. Kunyah. Oh, wah tamah. Bukan nak ui wah tamah sangat. Nak suruh air liur kita lekat. Kita suruh wali-wali kunyah ni. Tok-tok guru kunyah. Bukan nak suruh-suruh wah tamah. Nak suruh air liur dia. Kerana kalau suruh air liur dia, tak boleh hukum dia. Air liur ni tak boleh diminum. Kerana benda masuk dalam kategori benda yang jijik. Kita ludah di pinggir, pakai jelak, tak boleh. Sekalipun dia bukan najis. Maka ke mana? Kita kunyah. Kunyah ni capung air liur, nak ambil air liur dia. Kerana mulut dia sentiasa berzikir, mulut dia tu jadi wali. Masuk dalam anak kita, jadi wali juga anak kita. Kita jadi setel pun tak apa, penting anak tu kita. Belah mulut, we makan apa semua, tu hari pertama. Hari ketujuh, kita buat tiga perkara. Hari pertama, belah mulut, pergi minum. Nah, belah mulut, cuak air zamzam ataupun buah tamar. Hari ketujuh, cukup pala, akikah, kambing dua ekor, rauk jatuh, seekor kambing bagi perempuan, beri nama. Tiga perkara. Nah, ngekah, cukup pala, beri nama. Belah mulut, hari pertama. Tu cara dia. Lepas tu doa. Doa lah gapa-gapa dia. Oh ya, kat anak kita, ya Allah, ya Tuhan, aku jadilah anak amba ni wali. Jadilah orang lain, jadilah wali kutub, terbaik jari-jari. Namun, raya-raya dong, minta lah gapa-gapa dengan Tuhan. Ustaz macam duduk tengah dengar ceramah live ustaz. Tak apa kau saya pecah baju sebab kadang-kadangnya panah, tak ada kipah. Pas saya rasa kurang adab pula sebab dengar ilmu agama. Thank you ustaz. Gini, masalah ngaji agama ni, sebab itulah ngaji hok paling molek ngaji ni bertalaki. Sebab kita akan kontrol kedudukan kita. Beradab dia panggil. Kalau ngaji dengan cara live ni boleh juga. Tetapi dari sudut penjaga adab tu payah kita nak jaga. Kadang-kadang duduk dalam tandas dengan live. Pukul. Nampak? Buka. Sakit buruk pula. Dek pergi. Tandas dengar lagi. Nampak? Pahal lagu mana dalam ngaji lagu tu. Boleh pahala tetapi adab tu payah nak jaga. Tak dosa, tak gapo. Ustaz saya ada tengok beberapa orang ustaz buat belajar di Yaman lah. Lepas tu balik-balik Malaysia duk cerita keburukan Yaman dan keburukan habib-habib di Yaman. Adakah dia petanda tak berkat ilmu? Kita tak tahu dia tak berkat ilmu. Hak penting dia sesat. Gitulah. Tak tahu berkat kalau tak berkat. Tetapi dia tu sesat. Siapa dia keceknya mengenai keburukan Yaman? Cuma royak kat kamu. Kita tak royak, Yamek itu semua baik belaka. Tetapi, kita nak kata mudah masuk dalam kategori tempat yang baik. Supaya zaman Nabi, kita tak kata semua baik belaka. Tetapi kebanyakan orang zaman itu zaman orang baik. Lah ni, bukan kita kata orang jahat belaka dok. Kebanyakan orang jahat, tetapi ada orang baik. Maka di Yamek ni, habib-habib ni orang baik-baik saja. Kita duk kata, kita duk ayak keburukan dia, kau kata dia betul kau tidak. Awak ngaji di Yamin, kau ngaji mana? Yamin ada dua pulak. Yamin Hadramaut, Yamin Son'ah. Yamin Son'ah ni Wahabi saja kelik. Kalau Yamin Hadramaut ni ahli sunnah wal jemaah kelik. Maka Wahabi Son'ah ni biasa dia buat cerita macam-macam lah. Lalu ni kita nak tanya siapa dia buat keburukan ni. Maka dia lah yang akan tanggung. Gini sebenarnya. Orang yang suka keburukan dia akan cari cerita-cerita buruk orang. Dia tu sendiri suka kepada keburukan dia. Tapi kalau orang hok baik dia akan suka benda molek. Dia tak cari cerita-cerita video-video hok kecek mengenai aib orang, mengenai buruk orang. Seperti gambarannya kabur dengan lebah. Masuk dalam tamai yang sama tetapi lebah akan cari madu-madu, bunga-bunga indah-indah. Kabur, tahu ya gimana?
tai ayam. Jadi kebun tai ayam lah jawapan dia. Dok cari tu dalam kebun comel pun dok cari hak tu. Ada manusia tu bismillah pergi ke Yaman dok nak cari air orang tu. Maka dengar cerita air lah dia. Nah, kita sebut dah dulu-dulu. Orang kalau dia hati bersih, dia tak nampak benda hak kotor. Tapi kalau hati kotor, dia tak boleh nampak benda bersih. Gitu mudah. Ambo kenal ni. Sesek kakak ni ni. Oyak dia, marilah kita kecek kira saja-saja. Ya, mari nak buang. Ada satu kali tu ambo kecek mengenai popok dia lah. Maka popok dia marah kat ambo. Ajak ambo berdebat. Maka ambo kata biarlah ambo tak sip debat. Dia pun duk viral. Mesih ambo tu dia kata Ustaz Mahizat ni buang saja ya. Kecek saja. Ambo ajak berdebat tak sip. Sebab kita nampak dia nak berdebat bukan kata nak cari kebenaran, nak bersihkan nama dia. Sebab kita ayat cerita aib dia, kita ayat rahsia dia, maka dia rasa tak puas hati, rasa malu, maka dia ajak nak bersihkan nama dia. Nah, bukan nak cari kebenaran gapo dia, ambawi penerangnya saja. Ustaz, apakah hukum kita buka aib orang yang suka menipu dengan niat supaya orang lain tidak kena tipu oleh dia? Boleh. Tetapi betul kalau awak niat nak jaga orang kau awak saja nak malukan dia. Ah tu bahaya. Kita kecek tu harus. Okey saya beritahu ni mungkin tak maaf ni. Ai cerita saya nak mampuh dia ke, peniaga dia ke, nak mampuh karier dia. Dah. Betul tak awak niat? Kita kena betul betul niat kita. Okey saya beritahu saya takut awak tertipu. Bukan kata nak kecek aib dia. Kita asal memang niat lagu tu. Patunya lepak katok kakak nak. Bahasa kakak ni beruk. Ah jadi takut lagi niatlah. Hukum dia harus. Hukum teddy bear tak boleh untuk orang dewasa. Kalau ada adik saya di rumah, tapi adik pun dah besar, kena tuhuk kau guano teddy bear tu. Kalau awak jadi batas saja kau lagu mana? Gini. Teddy bear ni hanya digunakan untuk budak-budak. Budak orang tua tak boleh digunakan. Tidak ada keperluan, tidak ada gapo. Maka apabila benda tak boleh digunakan, tak boleh ada dalam rumah. Tu kaedah dia, benda hak tak boleh digunakan, okay, apa ada dalam rumah? Maka kalau kita guna, okay, minta kita cadang untuk orang budak-budak mari tepat ke rumah kita, kau kita cadang mainnya lah, tak ada bekas untuk main. Okey, tak apa. Bukan untuk diri kita, bukan untuk sebab orang besar tak payah pakai teddy bear lah, pakai abel lah, tak payah teddy bear lah deh. Lagu tu. Maka apabila benda tak boleh pakai, tak boleh guna dari rumah. Dah kita kata, patut sipir lagi kena tahu kau lagi mana. Tengok, kalau rumah awak duk biasa orang budak-budak mari, cadang untuk budak-budak main tu tak apa. Tapi kalau untuk diri personal tak boleh. Jangan letak tempat yang mulia bubuh dalam bekas-bekas kau. Tok bawah tu tanya orang mari legolah, mainlah. Gitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.